Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di channel Nuria Sarulanan. Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman semua ya. Masalah tentang pot Power Strong Flame Kit ini tidak bisa membakar ya, ataupun tidak bisa keluar asapnya. Itu seperti ini kalau dipencet, cuman kedip-kedip ya. Oke, kemungkinan besar, coba kita cek dulu ya. Kita coba kita lepas dulu coilnya. Oke, ini coilnya ya. Ini koil yang tadi, coba kita bersihkan dulu ya. Oke, kalau sudah bersih seperti ini, coba teman-teman semua masukkan lagi di bagian tutup ini ya, tutup potnya. Oke, kita rekatkan lagi. Oke, coba kita pasang lagi di pot Power Strong Flame Kitnya. Apakah masih kedip-kedip lagi? Ya, masih ya, masih tetap. Ada cara yang kedua lagi, coba kita ganti kuilnya ya. Kalau ini tadi udah dibersihkan tapi tetap nggak bisa, coba kita ganti. Kita ganti kuil yang baru. Oke, ini ya kuil yang barunya. Oke, coba kita masukkan lagi ke tutup ini. Apakah dengan memakai kuil yang baru bisa ya? Coil yang pertama tadi ya, warna hitam ataupun putih ini ya. Dan ini coil yang baru warna merah. Kita rekatkan dulu ya, sampai merekat. Oke, agak susah teman-teman semua. Jika sudah merekat seperti ini, buat teman-teman semua isi liquidnya. Saya menggunakan liquid rasa mangga ya, mangga. Oke, coba kita masukkan dulu. Kita masukkan liquidnya. Oke, tidak usah banyak-banyak, sedang saja. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah kita masukkan liquid, coba kita masukkan ke flame kit vapor stone-nya. Apakah masih kedip-kedip lagi? Oh, tidak ya teman-teman semua. Sudah bisa membakar nih suaranya. Oke teman-teman semua, bisa ya dengan mengganti kuil. Vapor stone flame kit ini bisa kembali terbakar dan keluar asapnya. Oke, enak sekali teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.